cepat terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja. Aku kira kamu akan bantuin aku untuk bisa menolong hubungan aku sama Firna. Restu mau balikan lagi sama Firna. Lu gak bisa, gue gak rela. Pak. Iya, Bu. Tadi Pak Restu bilang gak mau kemana? Gak tahu, Bu. Saya taunya Pak Restu tadi mesen taksi. Tapi kemana perginya saya gak tahu, Bu. Kenapa gak ditanyain sih? Wah, Bu, mana saya berani nanya. Pak Restu itu kan bos saya. Biasanya yang banyak tahu bukinan tentang Pak Restu. Kedengar kan teman bos saya. Udah kerja lagi aja sana. Permisi, Bu. Kalau emang Restu baikan lagi sama Firna, sia-sia dong usaha gue selama ini. Aduh, mana udah sejauh ini lagi gue terlibat. Padahal tinggal selangkah lagi, tinggal ketok palu kan selesai semua urusannya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Oge itu lagi. Pak, kok Centini dibawa ke sini toh, Pak? Kan Centini sudah enggak kerja lagi di sini, Pak. Kamu ini ya keluar dari sini nangis-nangis, sekarang diajak masuk protes. Sudah ikutin aja, ya. Ayo. Ini ngapain dibawa lagi ke sini dia? Kok udah dipecat? Udah, kamu enggak usah banyak tanya ya. Saya ada urusan sama dia. Restu, ingat dong, nanti bikin ribet lagi. Kamu dengar omongan saya atau enggak? Dengar ya, saya nggak ada urusan sama kamu, saya mau bicara sama dia. Apa sih rencana Restu sebenarnya? Ngapain dia bawa cewek kampung itu kantor lagi? Ayo. Mau kemana lo? Mau ngikutin Pak Restu, Bu. Kan memang disuruh ngikutin Pak Restu, Bu. Mau pamer sama gue kan lo ngikutin dia sekarang? Enggak, Bu. Maaf, Bu. Centini. Tunggu. Tutup dong pakai tisu mulutnya. Maaf, Bu. Ibu punya tisu. Boleh Centini minta, Bu? Kurang ajar ya. Cicik banget tau gak? Ini. Maaf, Ibu. Mas, bentar. Di sini lagi. Mas dipanggil sama Bapak. Nanti kita cerita ya. Jangan-jangan Pak Restu mau neken lu lagi. Tin. Kalau ada apa-apa, bilang gue ya. Hey, Jo. Kamu ngapain di sini? Mau cari masalah? Ayo, kau cari masalah ke ruangan saya. Ayo. Ojo mas, sampein ojo ikut, biar aku aja. Tin, udah gak usah belain gue gak apa-apa kok. Kalau kamu berlaku tidak sopan sama saya, kamu akan bernasib lebih parah daripada dia. Maaf Pak Restu, jangan sampein bawa-bawa Mas Tejo. Mas Tejo ini nggak tahu apa-apa dalam kasus saya. Berarti lo nggak sebelain gue nggak apa-apa kok. Gue di sini mau ngurusin masalah, biar nggak ada salah paham. Kita hadapin masalah berdua, ya. Matur suwun ya Mas Tejo. Sampean itu sangat baik sekali sama aku, Mas. Iya, tenang aja. Gue akan selalu ada di samping lo. Kita hadapin ini bareng-bareng ya. Udah, nggak usah main drama. Ya, ikut saya, ayo. Lamaan.
Iya. Buruan apa? Iya. Maaf lo, Pi. Makan apaan sih lu? Bau bener. Segala macam juga dimakannya. Maaf lo, Pi. Bantuinnya dong parutin kelapa. Tuh. Waduh. Apa-apaan ininya? Banyak amat, emang ada yang hajatan ya, Be? Bukan mau ada yang hajatan, tapi ntar banyak yang mau makan banyak yang di sini. Maksudnya? Oh, iya. Pi'i paham nih, Pi'i paham. Ini pasti soal si Nuni, iya kan? Yang udah janji sama ibu-ibu sini buat traktirnya, iya kan? Nggak cerdas kan? Siapa dulu anaknya? Maaf lo ya, Pi'i. Si Nuni emang gitu. Bukan apa-apa. Suka salah, tapi dia ngotot. Salah gosip, salah informasi. Makanya Nyak yakin, ntar bakalan banyak orang yang makan di sini. Terus Nyak banyak dapat duit deh. Tapi Nyak, ini masalahnya ntar kalau si Nuning itu menang, bagaimana? Maaf loh, Pi. Emangnya lu yakin si Nuning itu benar? Ya, bukan apa-apa ya, soalnya info yang ayah dengar nih, katanya si Centini bakal diperkarain sama si bos nih. Apa? Maaf lo ya, Pi. Jadi lu yakin si Nuning itu benar? Kalau si Nuning itu benar, dia nggak jadi naraktir orang-orang dong. Terus nasi uduknya gimana? Aduh, mananya udah masak 3 liter lo di depan. Nyak rugi dong. Gimana dong, Pi? Maaf lo ya, Nyak. Lain kali jangan suka kepedean, ye. Aduh, pusing. Pinya pusing, pinya rugi nih, rugi. Pi, gimana dong? Nyak, ini bawa apa nih? Bawa apaannya, Pi? Masya Allah, ya Allah angus, Pi. Lu sih, ah. Beneran nih, kayaknya masalahnya bener-bener serius. Loh, kok ini diem-dieman toh, Pak? Terus ngapain aja lo, Pak, kalau misalkan diem-dieman kayak gini? Kasihan Mas Tejo, Pak. Soalnya dia mesti kerja. Kerjaan OB itu kan buahnya, Pak. Kamu gak usah banyak bicara. Dia di sini itu gara-gara kamu. Dia gak sopan sama saya gara-gara kamu. Ya jangan toh, Mas, sampean, Mas. Minta maaf, deh, Mas. Gua kan belain lu, Tin. Biar lu gak dijolmin lagi. Lu gimana sih? Iya, tapi apa salahnya sih, Mas, minta maaf? Udah minta maaf aja, biar kelar masalahnya. Kok lu jadi nyalain gua sih? Gua tuh bener-bener mau belain lu. Ah. Udah sampean minta maaf aja. Cuma minta maaf kok apa susah itu sampean, Mas. Kamu gak dengar apa yang dibilang? Minta maaf. Pak, saya minta maaf, Pak. Ya, gak tulus, gak tulus. Yang lain. Sing tulus, Mas. Pak, saya minta maaf, Pak. Kalau ada kesalahan yang disengaja maupun gak disengaja, Pak. Gak ikhlas. Sing ikhlas, Mas. Ayo. Arstu, saya benar-benar salah, Pak Arstu. Saya minta maaf. Saya nyesel udah lancang sama Bapak. Tolong ya, Pak, maafin saya, Pak. Saya janji, Pak, saya janji enggak akan ulangi lagi, Pak. Lah, ngono toh, Mas. Iku baru Mas Tejo anak Ibu Mumun. Aduh, itu kan api tenan, pasti gue sampean bangga. Eh. Kenapa kamu yang banyak ngomong? Lagian sebenarnya juga saya ngajak kalian berdua ke sini bukan masalah itu. Ya kalau emang dia mau minta maaf sama saya juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terima kasih. Tapi saya ajak kalian berdua ke sini itu terutama Centini. Saya mau ngasih kamu kerjaan. Centini mau dikasih kerjaan, Pak?